Halo guys, ini saya mau keluar. Mau ketemu Om Huda, PM Yogyakarta. Sebelum kita datang ke ketemuan bersama Om Huda, kita panasin dulu nih mobilnya. Udah 2 hari belum dipanasin. Teknik untuk memanaskan mobil, ya, yang pertama injak rem sama kopling ya. Karena ini manual, lalu di on-kan ininya. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Oke, biarkan langsam. Nanti logo di sana hilang. Logo olinya. Di sini juga ada pengaturannya untuk mengatur gas untuk memanaskan ya. Jadi tanpa harus menginjak pedal. Ini Panther kotak Royal tahun 2000. Kita panasin beberapa menit, kurang lebih 15-an menit, baru nanti kita akan jalan seperti itu. Kita tutup dulu pintunya. Oke, kita mulai nyalakan AC karena sudah mesinnya sudah jalan beberapa menit. Biar ada sirkulasi udara, kacanya dibuka sedikit. Ini saya akan ketemu Om Huda. Rencananya kita akan ketemu di Masjid Aceh. Wah, penasaran Masjid Aceh kayak apa yang ada di Jogja? Yuk ikuti perjalanan kita menuju Masjid Aceh yang ada di Jogja untuk ketemu dengan Om Huda. Ini mau COD-an, beli masker. Oke, ikuti perjalanan kita menuju Masjid Aceh yang ada di Yogyakarta.
Dai buwe kena. Terus lor kampung ya ana kena. Mulane kampung dijaga ketat. Lockdown iki kabeh. Minum garing ya. Iki lho to. Sing gone cedhake buwe wong Malvan iki. Terus sing lor nang kampung rada ngalor kuwi kena wong telu ya. Ya Allah. Mulane kuwi kan kampung kan penjaga daripada kuwi mlebu terus diperiksa. Semprot kan apa malah tambah repot. Lah aku makane tante, tau anu ketemu ning jaba wae, kemungkinan besar mesti ketat, oh gak ada garing lah, iya ya om kayak usah maling ini pulon kono baru kehilangan motor ya Allah nanti-nanti ya jangan nah ini aku gak ada om garing lah om ini oh, gue mau oleh ini mau om garing so. Ayo, ayo, bisa melepuh kayak yang anak dua kembali 1000. Oh, ada rasa. Ya. Makasih ya, Om. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Pamit lho, makasih Mas Kere. Bali apa? Bali mau manasi motor mobil. Ya, iki lah aku ini tur tak panasi iki ngulon, balik nas Bali ya. Lah iya. Sing penting dipanasi nggo mlaku. Heeh. Panasi metu tok apa? Muni tok. Gardane. Gardane ra nganu oline. Karo personale. Juga enggak tau mau ya keadaan yang jero kucing kan udah lumayan aku yeah. Oh iya lah tau karena wis gampangnya orang di lockdown wae mampir mas iya siap apa paling orang mudik om aku orang iso mudik ya ya ponco lah aku Pati Ponorogo sih Jawa Timur oh Jawa Timur sih baru ini Pati baru ini Pati jadi ada mata nanti itu biasanya aku biasanya Wonogiri nek lebaran lho ya. Wonogiri ning Jawa Timur sik ngonanku Ponorogo. Oh, lagi rono. Terus barwi lagi ngalor Medion metu Bojonegoro iku. Oh iya. Sing maling oke kecekel dianu. Ya wingi ya. Prambanan Om, Prambanan dicegat. Delanggu dicegat. Solo kae dicegat. Daerah Gayer monggo Sumber Lawang kae cegat. Kami ya dalan kok Om gak iso mbale. Ngalor ya metu karo dadi metune ya kono kuwi padha. Ayo wis pindah pas hutan wis dicegati lho Om. Timbang itu wis dikon puter balik arah piye ya? Arah sa balik. Wes akeh nunggu balik e. Ya balik arah. Balik ya. Wong tua aku tak ame Pak kuwi wis iso balik iki ya wis ora apa-apa. Memang kondisine koyo ngene. Kondisine koyo ngene. Wis ya parah. Dan pian nek parah ana. Tak cek udine dalan wae Bu aku ngono wis. Saya kok ya. Nggarap pesenan jati. Alhamdulillah no. Aku kelingan. Alhamdulillah sih bisa mau melaku masker kecil okay, deh senangnya. Masker kecil ini yang anak-anak 4.000 terus yang dewasa 7.000 oke udah yuk gonta ganti masalahnya yeah. Oh yuk gonta ganti aku ya om karena ini kan arpa cuci diucak-ucak gue rapi-rapi ya orang bahan aku terus bukan tuh kok ini cedaan ngomah oh, alaman dan itu kena gana yang wae om huda ya aku bahannya ya, adem enak ayo ini PT Bentul Palembang kayaknya pesen ya lumayan alhamdulillah jenengan rame orderannya ya alhamdulillah om aku rasa dodol ini rasa sanmor ya om oh orang produksi gamis orang produksi anu apa ini jenengnya tunik-tunik oleh garapan ini oleh garapan ini ya bahasa ini piye ini rawa ada yang ngikutin arus ini ini harus orang lain apa-apa ya bener ini yang lagi payu karo om Pandi oh, Om Pandi. Kayak APD kan jangan yeah. Okay, Om Pandi ya. APD tuh. Pokoknya APD banter tenan Om Pandi. Oke, okay, ya Allah. Iya, lagi rezekine konveksi. Iya. Kula basket iki apa? Kula basket. Beda. Langsung ya enggak apa-apa ya? Ya, nggih, oh. Monggo. Sehat-sehat terus pokoknya. Suwun, ya. Suwun, Om. Heeh. Ayo, serai sana yang jinti ini gunku udah ketat ya om oh, rasa aman salah gunku udah aman masih wilayahnya aman jadi mulai jam 11 malam sampai jam setengah 6 pagi tutup total, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar Nah, ya apa? Ya, arep tuku ki arep. Ya wis pokoke wis di. Mane kur sepedaan motor iso, nek nggo mobil ora iso. Demi keamanan. Buka sak jalur motor. Ya masalahnya wargane wis sebelah-sebelah wis ana sik kena sing marai sana. Marai itu, marai. Heeh. Diantisipasi. Wong sampai mangan wae dijatah per apa wi?
ibu-ibu ini apa nek ngarani? Jasa wisma. Jadi jasa wisma ini jatah mangan setiap orang yang jaga. Alhamdulillah bisa aman kampunge. Betul. Ya betul. Nek wis ana sik kelakon sik ngono kuwi memang iya harus ketat banget. Alhamdulillah kono sih aman gonku Om. Ngene Om garing ae kok maling lho jare. Heeh. Nek dia tuh di desa apa ya nusupan. Desanya dia terus belakang mana Om. Kuwi sono sing positif. Makanya punya dia tuh diperketat. Kemarin-kemarin wis perketat, tapi wis orang wis ora dijaga kayake kok ana nang, no akhire dihimbau mana setiap warga wis dikasih stiker. Jadi yang tanpa stiker ndak bisa masuk. Padahal lorku ya dikasih stiker. Nah, kuwi ya iki aku urung nek lorku wis di stiker. Om sak om garang ngene, wah iki kasus om aku ana ora apa-apa to nek sewayah-wayah tak kon dene aman. Soale wis ana stikernya kan wong ora ngerti. Sebenarnya anak kuwi iso masuk. RT-RT ini dong apal. RT-ne iso apal lho, mergone kan sedang rono aku. Sampai R nganone wae. Bae. Nggih, Bun. Pamit dulu ya. Nggih, sampai. Ya. Monggo, asalamualaikum. Iya, salam.